aku mau buat penghulu. Jangan banyak diaduk-aduk ini katanya. Tuh jadi gula lagi dia. Jangan digitu-gituin dong. Halo guys, di video kali ini bakalan seru banget. Tuh selalu kayak gitu, bakalan seru. Seru sih, alhamdulillah seru sih. Jadi di video kali ini aku mau buat penghulu. Bener kan namanya tanghulu, bener kan? Tanghilaknya. Tanghulu, iya bener. Jadi tanghulu itu makanan atau... Oh, ntar dikatain lagi dia sama netizen gua. Yeah. Di video kali ini aku mau masak tanghulu yang dia itu berasal dari negeri China. Kayaknya udah terkenal di mana-mana ya, soalnya enak katanya. Oh. Gua enggak ngomong apa-apa lu ya guys, lu jangan marahin gua. Emang dia gitu orangnya. Lah coba ada kesel sama lagi gue. Makanan ini tuh kayaknya ada di berbagai macam negara, terutama di Chinatown, belum di Silent. Waktu di Korea, yang pas aku nge-review street food Korea, aku sempet nyobain, tapi aku gak suka. Karena behel aku copot, saking kerasnya dia. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel Lira Kalista TV, nyalain juga notifikasinya, supaya kamu jadi Family Squad. Aku gak sabar banget nih, guys. Bu, ya? Oh iya, iya siap. Kakinya kenapa, Mas? Mas. Oh iya, jadi yang pertama kita harus kasih rasa karamelnya dulu gitu ya. Perbandingannya itu yang aku ambil 1:1. Karena aku udah diskusi dengan tim-tim aku. Tidak berdiskusi dengan chef. Jadi aku udah berdiskusi karena kan banyak banget resep-resepnya tuh beda-beda guys. Ada yang 1:1, ada yang 1:4:1. Jadi kita ngambil yang 1:1. Bukan chef gue. Jadi klarifikasi dari Rafli ya guys. Jadi Rafli itu chef makanan. Ini doang. Makanan asin atau apa? Makanan berat. Main course. Ya. Yeah. Jadi dia nggak paham tentang kue-kuean, dessert-dessertan. Nanti gue bikin main course. Kita ini pakai shaker nge-gym ya. Di sini aku masukin sekitar 300 mili. Nah, 300 dah sama. Oh iya, 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 iya. Airnya berarti 150. Jadi 1:1. 150 segini. Kok dikit banget? Nah ini kita langsung masukin ya. Kalau kita bikin karamel biasa kan ini apa gula airnya cuma berapa sendok makan. Kalau ini kita banyakin, baru kita nyalain. Jangan banyak diaduk-aduk ini katanya. Add the clear water and sugar in wok. Wok apa wok? Kirain yang beatbox itu. Ewok. Oh ewok. Hit the wok under middle heat until bubble appear and color change. Berwarna. Iya. Yeah. Tapi baju baru nih Boji. Baju baru, alhamdulillah. Buah-buah yang aku pakai ya guys, sambil nunggu nih buahnya, aku pakai stroberi. Aku sukanya stroberi yang agak gede, soalnya dia nggak terlalu asem. Kalau mau manis jangan makan stroberi, harus ya. Terus ini ada anggur hijau. Kenapa aku pakai anggur hijau? Anggur hijau. Karena anggur hijau itu kan lebih keras teksturnya dibanding anggur yang ungu. Ini airnya tuh aku rendam di ini, air hangat dicampur garam. Trik yang di TikTok itu. Biar ulet-uletnya keluar katanya. Gak ada sih. Kalau kata gue mah itu yang dari sawah gitu kali. Yang dari perkebunan. Kalau ini mah kan udah dicuci juga kayaknya sama abangnya. Taunya udah kelabang. Keluar dari rambut gue. Ini yang strawberry aku masukinnya satu-satu aja guys. Di Korea lu makannya pakai tomat cherry ya? Iya bener. Kurang enak itu. Kita mah kalau buah-buah aja lah. Eh, tomat kan buah ya? Tuh, nanti kita... Gak gitu, gak boleh. Gak boleh sih kata dia. Tapi katanya berapa lama? Gak ada kata. Tapi itunya tuh berubah hilang. Gitu? Berubah warna, iya tadi kan. Ada juga resep yang katanya dia pakai ini, agar-agar supaya gak keras. Cuman jadi bukan tanghulu. Kalau tanghilat ya. Sama dulu ya. Buah yang dikasih gula. Iya, Bu. Lu kan orang China. Ini pokoknya sampai dia berubah warna agak kecoklatan ya, guys ya. Di Indonesia juga ada tanghulu yang dibekuin, dikasih coklat tau gak lo waktu SD. Set enak bener itu. Iya. Tapi dulu di SD kan juga ada ya? Ada gua. Ada. Hello darkness. Lu mahal. Dia jualannya bareng ini,
es kue yang kotak-kotak. Yang di gambar. Enggak, yang kotak-kotak. Oh iya. Yang kotak gini. Kue. Kue yang kayak kue lapis kan? Iya. Bisa digambar kan? Bisa digambar juga pakai susu. Iya. Kan? Oh, itu lu rasain ya benar-benar. Lama banget perasaan, enggak bisa cepetan dikit lu. Oke guys, ternyata karamelnya udah selesai. Tadi kita menentukan apakah dia sudah ready atau belum dari cara kita ambil sedikit ditusukannya, abis itu kita kasih di air gini. Dia udah nggak larut, berarti sudah gitu ya. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Tapi ini nggak nyampe semua loh. Parah banget ya, parah banget ya, parah banget dah. Harusnya nih di ini guys, didiriin, naronya. Tapi kita nggak ada styrofoam, jadi kita gini aja. Ya enak! Kita strawberry ya. Is. Is. Jangan terlalu banyak sih kata gua mah. Ish, mantap banget deh. Gila, plating gak? Kamu jangan sampai gak jadi ya. Ternyata tadi banyak, pas udah jadi sedikit loh jadinya tuh ya, karamelnya. Iya. Mudah-mudahan kerasnya nggak kayak yang di Korea ya. Kalau aslinya pun keras, aku pengennya jangan terlalu keras gitu. Kasian gigi kita nih. Gigi aku deh. Gua kalian mesti hati-hati ya guys, soalnya dia tuh kalau karamel biasanya tuh panas banget. Karena kan tadi kita juga ngerebusnya lama. Iya, jadi kalian harus hati-hati. Kalau enggak nanti lidah kalian, tangan kalian atau bibir kalian bisa kebakar. Ah, kesalahan nih. Ini gimana dong? Takut. Tuh jadi gula lagi dia. Jangan digitu-gituin dong. Ya tuh kan. Kenapa sih setiap gua syuting pasti Ibnu kayaknya gatal banget dah. Nah, mau nih dah. Wis, bulu-bulu. Taruh dulu dong. Jadi udah jadi gula nih. Guys, sudah jadi. Yeay. Ih, telat. Oke, langsung kita cobain ya. Dia tuh nggak bunyi. Bunyi, deng. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak sekeras itu ya. Wah, mau jerat. Berarti nggak keras. Parah banget guys, hati-hati ya guys. Mesel juga. Ya bener, maafin aku ya Bina. Tuh kan kalau lama dia gak keras. Oh iya, berarti diemin dulu. Iya, diemin dulu. Yaudah, aku mau diemin dulu, nanti kita ketemu lagi kalau dia udah keras ya. Dah guys. Oke guys, ini udah kita taruh di kulkas selama 15 menit. Wah. Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Biar dua-duanya lengket. Kolonan. Kak, jangan terlalu deket, Kak. Oh no. Itu dia aja yang giginya sehat. Aku yang giginya lebih sehat. Ya Allah, sayang itu tebal banget. Itu kan giginya kuat banget. Oh, tapi itu terkenal giginya strong. Kekongang? Makanya susah karena giginya semua. Banget. Yang di Jepang keras, kristal, cetok. Yang di Korea kita makannya. Hah? Jepang juga sayang? Enggak sayang. Di Jepang yang beli di sebelah mochi gimana sih? Orang ada vlognya. Sayang. Sebelahnya mochi. Apaan ya? Bukan mochi, bukan Korea. Mochi kalau gini-gini ini. Rakat gituin ke gigi. Udah lama gak ke Jepang ya? Di vlog aku begini. Bisa gak usah nabok-nabok? Aku lagi megang-megang itu. Terus kata dia, no, this puree. Dalam hati aku, aku juga tahu. Itu bukannya yang dikasih coklat, yang Ibnu beli. Jepang pertama apa yang kedua? Jepang pertama. Kok apaan sih, apaan sih? Gue juga beli. Iya, yang Ibnu beli. Kan kita ke Sukiji lagi.
bukan Sugiji, sama Yoko. Aduh, ya udahlah. Pokoknya kesimpulannya kalau kalian bikin gulanya 300 mili. Habis itu airnya mungkin 100 atau 70 mili aja. Jadi konsistensinya tuh lebih keras gitu. Gitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like atau jempolnya. Terus kalian share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah aku harus bikin apa lagi. Dan buat kalian yang masih belum subscribe channel Dirakalista TV, nyalain juga notifikasinya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini Dirakalista TV, belum nyalain aku. Buat kalian yang belum subscribe channel ini. Belakang coba. Lu ngomong ke tembok. Ayo. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo ape banget. Subscribe sekarang juga dengan cara klik tombol di sini dan buat kalian. Indra, tolong Indra. Dan yang belum subscribe channel Indira Kalista bisa klik di sebelah kiri. Hai, TV. Apalagi buat gua enggak tahu. Bawahnya videonya. Dan yang belum nonton video yang di bawahnya, sebelumnya ada di bawahnya.